dasarnya orang itu suka menunda. Jadi harus ada batas waktu. Kalau sudah dibatasi, orang itu buru-buru. Mbak Rantik ya, waktu Mas Tri disuruh melamar itu diburu-buru atau dia yang mau? Alhamdulillah, betul ya? Betul ya? Berarti sehat Mas Tri. Tapi ada wanita yang memaksa pacarnya untuk segera menikahi. Mas, 26 Agustus, gak lamar aku, lo weekend. Berarti dia sudah belajar metode limitasi. Kasih waktu pembatas. Jadi gak boleh jauh-jauh. Ya, apa saja teman-teman, limitasi itu bisa kita main waktu, inventory, kondisi, atau syarat, tergantung kreativitas kita. Artinya, kita memprogram pikiran customer kita supaya segera mengambil keputusan. Dan dia harus merasa beruntung, dan dia harus merasa wow gitu ya, diambil keputusan. Oke, okay. Nah, kalau waktu banyak contohnya ya, misalnya Mbak Kiki jual sabun gitu ya. Kalau waktu berarti sabun harga 200, sampai tanggal sekian boleh beli satu, dapat satu, oke. Okay. Jadi itu juga limitasi. Kalau dia inventory, tersedia hanya sekian stoknya, itu juga limitasi. Kondisi syarat apa? Diskon 50% makan di restoran kami bagi yang ulang tahun, misalnya gitu ya. Itu pakai syarat. Diskon 70% bagi yang hamil sah, gitu ya. Ya, yang nggak sah nggak dapat diskon. Kartu ini nikah. Iya, kartu nikah. Siri termasuk sah. Sirip ada bukti fotonya. Ditambah isah menurut agama gitu ya. Jadi enggak usah menurut pemerintah gitu ya. Jadi ada syarat, ada bersyarat. Ya, fungsinya apa? Ya buat orang-orang yang masuk syarat itu beruntung, tapi di sisi lain sebenarnya juga mendorong. Nah, kita mesti hitung. Kira-kira kalau orang hamil banyak enggak ya di Bekasi ini? Banyak, oke. Berarti mungkin iklan itu jalan, tapi udah hamil dikit. Bapak-bapaknya malas-malas. Jangan pakai program, hamil diskon mungkin nggak akan jalan. Ganti aja, misalnya ulang tahun itu biasanya sebarannya lumayan ya. Sekitar 360% ya. 1/360 probability-nya kan. Nah, sebenarnya cukup riskan juga. Makanya program ulang tahun itu nggak terlalu bekerja dengan baik, kecuali yang bisnisnya model ada rombongan, misalnya restoran ngajak temennya, masih penting ya, belanjanya banyak. Usia ya, restoran yang usia, pokoknya usia sekian itu 50%. Nah, oke, usia misalnya jual marneng diskon 99% buat 70 tahun ke atas pasti yang baik. Oke, okay, ya. Atau kombinasinya, teman-teman. Bisa waktu, inventory, kondisi. Jadi, Anda bikin program supaya orang itu berpikir, wah, ini bagus nih. Kesempatan harus diambil. Sayang kalau tidak ambil. Harus segera nih. Kira-kira ya. Jadi kalau tadi nikah, mau ini kasih batas waktu 26 Agustus, lamar atau tidak. Kalau umroh? Kan Anda nggak perlu disampaikan, misalnya kuota saja, tersedia, misalnya langsung, misalnya kuota 100, daftar peserta yang berangkat tanggal ini, nah, kan sisain 3 baris itu kan orang mau petik, mau berangkat. Terus sudah ngomongin, tapi sebenarnya pelan-pelan sudah masuk ke bawah sadarnya yang baca. Itu makin halus, makin bagus. Makanya ada istilah covered ya, covered selling kan. Tersembunyi, kalimatnya tersembunyi. Tapi pesannya tetap sama sebenarnya. Kasih.
Mas apa? Misalnya, produk atau mbak? Produk atau apa?